geger pernyataan Gita Sinaga soal pindah agama, dilansir dari babetobus.com. Artis cantik Gita Sinaga menjawab santai soal isu mualaf dan foto viral dirinya yang memakai kerudung. Ternyata hal itu dilakukan Gita Sinaga untuk kebutuhan syuting sinetron dalam sinetron di Indosiar. Gita Sinaga kerap berperan sebagai wanita yang tersakiti. Dia sukses merebut perhatian pemirsa. Hal itu diungkap Gita Sinaga lewat akun YouTube Ambo News. Kemarin tuh buat syuting, aku suka banget fotonya. Aku posting, aku kasih caption, pluralisme. Jadi, orang banyak menerka-nerka, ini buat syuting atau mu'alaf. Aku tanggapi santai soal itu, justru momentum itu untuk menyampaikan perdamaian, ucap Gita Sinaga. Gita menyambungnya, aku sebenarnya santai banget sih untuk nanggepin itu semua. Cuma memang aku, jadi bisalah. Orang-orang jadi suka satu sama lain, jadi berantem. Padahal kita nggak ada apa-apa, jadi yang komen-komen jadi agak masalah, ucap Gita. Ya menurut aku, justru ini kayak jadi momentum untuk aku menyampaikan bahwa kenapa sih kita mesti jadi berantem hanya perkara agama, sambungnya. Sebelumnya, Gita memajang foto memakai hijab atau kerudung. Dia menulis pluralisme. Netter pun memujinya. Dia dah jawab, agama itu privat, tulis Netter. Kemudian ada yang mengomentari, Masya Allah cantik Gita, tulis Angga Soe. Kemudian ada yang mengomentari, saya suka Kak Gita pakai hijab, tulis Ahmad Dramin. Dan ada yang berkomentar, Subhanallah, nek kerudungan tambah ayu arek dihirek, tulis Second Hot Corner.